makanya kalau misalnya mau DP minim sama gue Ali. Sekarang tanggal 24 bulan 3 2020 gue mau ngirim lagi untuk Ibu Fatiah. Guys, cakep dah. Itu gue ngirim unit Sigra lagi sih, tipe R standar. Nah, itu dia DP-nya cuma sama 10 juta kayak kemarin, tapi angsurannya lebih minim karena di Jakarta. Gue jalan dulu, nanti kita lihat keseruan apa yang ada di sana. Oke, okay, bye. Gue udah nyampe di tempatnya Bu Gita. Nah ini Gita, nah ini abangnya yang suaminya sih. Oke, kita cek dulu mobilnya ya. Bu, lampunya unitnya keliling, ada yang baret atau lampunya ada yang mati. Bang, berarti ini bang, lampu dekat, lampu jauh. Oke, nyapu. Dip. Oke, sen kanan. Oke, hajar. Oke, nah kita lihat di belakang. Kalian lihat bodi ya bang? Ada yang lecet ya? Ini ada ya, ada yang lecet ya. Oke, kita lihat belakang. Nah, ini lampu nyala ya, sen kanan, sen kiri. Oke, wiper. Oke, airnya nyala ya. Oke, udah. Sensor parkir. Nah, dengeran ya. Nah ini ada kameranya udah dikasih. Nah kita cek lagi sekeliling. Soalnya kalau misalnya itu enggak, itu motor. Kalau misalnya ada yang baret, kita udah pulang, udah nggak ada tanggung jawab kita soalnya. Oke. Nah, abang di sini naik. Terima kasih. Ya, servis ya. Oke. Pak Cece bantu dijelasin ya. Pak Cece di dalamnya. Kamu servis ya. Semuanya di sini. Ini buat peralatan cuci mobil. Ada kan mebo, sabun, kipas, kipas ya. Ini rak nih. Rak buat naro sepatu. Ini kotak obat sama segitiga ya. Segitiga tadi. Segitiga. Nah dongkrak sama toolkit dan sini kok. Boleh dicek. Kamera mundur biar kelihatan. Ada ya? Oh. Tahan dulu, coba lihat. Kelihatan. Nah, kelihatan ya. Kalau mundur kan mati radionya. Mundur. Mati mana kamera. AC, spion. Lampu dalam. Nyala. Iya, ini buat melipat ya. Lagi promo kan? Iya, DP 7 juta ansuran 2 juta. Tipe M-nya. Iya kan yang ini L, yang selanjutnya R. Ini L. Ini R. Mirror. Melipat begini ya. Komplit semua ban serep yang belum lihat. Nah, oke, sekarang di bangku tengah ya kan? Bangku tengah untuk pembukaan, luas pembukaan ada di sini. Jadi ini sekali aja, ya. Lalu, pas itu dia bangku tengah ini bisa maju mundur. Biar yang di belakang juga, dan di belakang juga udah disiapin headrest. Kita buka di belakang. Ini buat biar nah ini ya, barang nggak tumpah ya, kalau bisa ngamul parkir ya, sekarang lagi.
sih bro, kalau misalnya mau lebih lega, ini bisa dicoba. Ini bisa di 100% ya, 40% jadi ini luas. Titik doang nih, di belakang. Oke. Nah, bang, boleh kita ini bang, untuk pengalaman testimoni proses sama gua gimana bang? Kalau proses sih cepet ya. Ngajuin dari tanggal berapa? Ngajuin hari Rabu Kamis. Kamis. Nah sekarang hari Selasa udah gua kirim. Udah turun lagi unitnya. Nah cepet banget sih. Iya. Pas itu nggak ribet ya bang ya? Nggak, lancar. Nggak ribet ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah DP juga minim ya bang ya? Wah, woi minim banget. Nah, minim. Nah, makanya kalau misalnya mau DP minim sama gue haliknya. Jadi nanti lu gampang lah kalau ada nyari. Nah, untuk video ini cukup sekian dan terima kasih buat abang. Semoga bermanfaat dan berkah bang mobilnya bang. Siap. Oke. Jangan lupa like.